Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ومسلمين dan muslimat rahimani wa rahimakum Allah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang selalu dilimpahkannya kepada kita, di antaranya adalah nikmat menuntut ilmu, di mana Allah Subhanahu wa taala telah membukakan hati kita untuk hadir di majlis ilmu ini. Salat beriringan salam semoga dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Min babit tadzkir, kita ingatkan yang memiliki HP, tolong HP-nya dinonaktifkan. Saya melihat rekaman tidak offline. HP Bapak udah offline. Oke. Taib. Kita telah mempelajari pada pertemuan sebelumnya tentang sholat-sholat sunat, bahwa ibadah sunat atau sholat sunat itu salah satu fungsinya adalah menyempurnakan sholat fardu kita atau amalan-amalan fardu kita nanti pada hari kiamat. Sholat itu adalah amalan manusia yang pertama dihitung nanti pada hari kiamat. Kemudian ibadah sunat yang paling afdal adalah jihad. Kemudian hal-hal yang mengikutinya berupa memberikan infak atau nafkah di dalam peperangan itu. Kita lanjutkan qauluhu yani qala al-muallif rahimahullahu taala thumma ta'allumu al-ilmi wa ta'limuhu. Qala Abu Darda, al-'alimu wal muta'allimu fil ajri sawa. Wa sa'irun nasi hamajun la khaira fihim. Wa an Ahmada, talabul 'ilmi afdalul a'mali liman sahhat niyyatuhu. Wa qala تذاكر بعض ليلة أحب إلي من إحيائها وقال يجب أن يطلب الرجل من العلم ما يقوم به دينه قيل له مثل أي شيء قال الذي لا يسعه جهله صلاته وصومه ونحو ذلك. Pengarang mengatakan, kemudian, maksud dari kemudian ini amalan-amalan yang afdol. Tadi telah disebutkan jihad dan apa yang berhubungan dengan jihad. Kemudian menuntut ilmu. Mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Abu Darda berkata, al-alimu orang yang alim, wal-muta'allimu orang yang belajar, guru dan murid, fil-ajri sawa, di dalam pahala mereka sama. Wasairun nasi hamajun la khaira fihim. Selain dari itu, selain dari alim wa muta'allim, manusia itu adalah hamajun,
orang yang tidak ada nilainya. La khaira fihim, tidak ada kebaikan di dalamnya. Seiring dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unun, ad-dunya mal'unah, wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah, ya, dan seterusnya al-alim wal-mutalim. Dunia itu terlaknat, dan terlaknat apa yang di dalamnya, kecuali orang yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang yang alim berilmu, ya, dan orang yang belajar. Wa an Ahmad, dari Imam Ahmad, talabul ilmi afdalul a'mali liman sahat niyatuhu. Menuntut ilmu itu, belajar, hadir di majlis ilmu, ya, seperti yang kita hadir, yang kita lakukan ini, insyaallah ini ada majlis ilmu, ya, bukan pengajian biasa, bukan pengajian ketawa, dongeng atau yang lainnya, tapi betul-betul ilmu yang kita berikan. Maka oleh karena itu, adab dari menuntut ilmu itu bawa catatan, ya, mencatat apa yang kita dengar agar ilmu itu bisa kita bawa. Al-ilmu saydun wa kitabatuhu qayyiduh. Ilmu itu adalah binatang buruan. Penulisan ilmu itu, itulah pengikatnya. Qayyid suyudaka bihibalil wathiqah. Ikatlah buruanmu yang telah ketangkap tadi dengan tali yang kuat. Wa minal hamaqati, merupakan perbuatan yang andie, yang pandir. Antasida ghazalatan, engkau menangkap, memburu rusa dan sudah tangkap. Wa tatrukaha bainal khalaiqi taliqah, kemudian sudah ketangkap, kemudian dilepas di tengah-tengah manusia. Kita datang dari rumah, kita tinggalkan anak kita, istri kita, kegiatan kita di rumah. Boleh jadi di antara kita ada yang lapar. Datang ke sini, sengaja, berapa bensin, berapa waktu, kemudian kita udah sini, tapi tidak bawa catatan. Ya, ilmu tadi kita udah dapatkan dalam masjid, angguk-angguk, tapi sampai di luar enggak ada lagi. Minimal kita bawa dalam catatan kita. Pulang ke rumah, nanti sampai di rumah kita lihat-lihat, oh iya ini yang kita pelajari tadi. Ya, tapi jangan pula ditinggalkan catatan yang di masjid. Ya, tidak diulang-ulang di rumah nanti. Ya. Nah, maka talabul ilmi afdalul a'mali liman sahhat niyyatuhu. Menuntut ilmu itu amalannya lebih afdal bagi siapa yang niatnya baik. Apa tanda niat yang baik itu? Adalah orang yang datang menuntut ilmu untuk apa dia menuntut ilmu? Untuk menghilangkan kebodohan, ketidaktahuan dari dirinya. Ya. Jadi datang ke sini ini memang untuk mengangkat kebodohan, ketidaktahuan. Kemudian apa yang sudah dapatkannya untuk bisa mengajarkan kepada orang lain. Ya, untuk dirinya dan untuk orang lain. Imam Ahmad dia mengatakan tadzakur ba'dhi lailatin afdalu ahabbu ilayya min ihya'iha. Muzakarah, mengulangi pelajaran, membaca, belajar sebagian malam itu lebih saya cintai ketimbang dari menghidupkannya dengan ibadah. Ya. Maka ulama, Imam Syafi'i dia mengatakan bahwa belajar, membaca,
menghafal pada malam hari itu lebih baik daripada sholat malam. Ya, Bapak Ibu, kita semua mungkin ada buku yang kita baca sampai larut malam. Ya, maka itu lebih baik daripada sholat malam. Waqala, beliau juga mengatakan, yajibu ayyatlubar rajulu minal ilmi ma yaqumu bihi dinu. Seorang itu wajib mencari ilmu ini, ya, ma yaqumu bihi dinuhu, seukuran agamanya bisa tegak, ya, seukuran agamanya bisa tegak. Qila lahu, ada yang bertanya kepadanya, mithlu ayyi syai, seperti apa itu yang dikatakan agamanya itu bisa tegak dengan ilmu yang dipelajarinya tadi? Qala alladhi la yasa'ahu jahluhu. Poin-poin yang semestinya seorang muslim tidak mengetahui. Yakni semestinya sesuatu yang semestinya diketahui oleh seorang muslim. Tidak boleh dia bodoh dalam itu, gitu loh. Apa-apa saja poin-poinnya. Ya. Salatuhu. Salatnya bagaimana? Seorang muslim dia harus salat, maka dia tidak boleh tidak tahu tentang salat. Tidak boleh tidak tahu tentang salat. Syarat salat, wudu. Berarti wudu itu alladzi la yasa'uhu jahluhu. Itu adalah wudu, itu adalah sesuatu yang tidak boleh dia tidak mengetahui. Harus dia tahu tentang bagaimana wudunya Rasulullah. Bagi wanita, setiap bulan datang tamu yang tidak diundang, datang haid. Maka seorang muslimah mau tak mau mesti mengetahui tentang darah-darah kebiasaan wanita. Ada di antara wanita itu satu bulan gak sholat-sholat. Ditanya kenapa, dia bilang, ya darah saya tetap keluar. Sementara, ya, ada waktu dia tidak sholat, ada waktu dia mesti sholat walaupun darah keluar. Nah, ini harus diketahui oleh muslimah. Ini namanya poin-poin yang tidak boleh tidak tahu. Tidak boleh tidak tahu. Yakni mesti harus tahu. Apa itu darah haid? Apa itu darah istihadhah? Apa itu darah nifas? Seorang wanita yang kadang-kadang datang darahnya memang stabil, gampang bagi dia. Tapi ada pada saatnya yang berhubungan dengan psikis dia, terkadang bergelombang, mundur, lebih maju. Kadang-kadang 3 hari dia berhenti, 4 hari, 5 hari setelah itu muncul lagi. Bingung. Walaupun setiap bulan datang darahnya, banyak di antara wanita yang tidak mengerti tentang warna darah haidnya, bau darah haidnya. Hal-hal yang seperti ini yang bersangkutan mesti tahu. Maka bagi seorang muslim, dia mesti mempelajari sesuatu yang mesti dia ketahui. Tidak boleh tidak dia tahu. Ya. Salatnya tadi, puasanya, ya, dan yang lainnya, terutama masalah akidah, tauhid, iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir baik dan buruk.
Ini yang mesti dipelajari. Kalau seandainya seorang tidak berilmu tentang tauhid, ya, walaupun ilmu kimianya tinggi, dia spesialis sudah senior di spesialis dokter, kedokteran, tapi sholatnya enggak benar, atau sholatnya sering ditinggalkan, atau dia sering meminta-minta ke kuburan, enggak ada gunanya ilmu tadi, ya. Kalau toh akhirnya adalah dalam api neraka. Baik. Syekh Abdul Muhsin Abadi mengatakan wayalil jihad fi sabilillah fi fadli ta'allumul ilmi wa ta'limu. Setelah jihad di jalan Allah di dalam keutamaan diikuti oleh menuntut ilmu, mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan ikhwan dan akhwat, kita hadir di majelis ilmu ini minimal pertama untuk diri kita sendiri. Maka oleh karena itu bawalah catatan datang ke pengajian. Kalau perlu nanti kita absen nanti. Ya, terus terang mungkin saya sudah sampaikan sebelumnya, saya mendapatkan dari tulisan bahwa di sebagian kitab-kitab lama, kalau seandainya sudah habis, di belakang ini ada catatan yang hadir 100% mengikuti kitab ini, imla ini, si A, si B, si C disebutkan dari muridnya. Berarti ada absensinya. Yang kedua, yang hadir tapi ngantuk-ngantuk, main-main di dalam anu, disebutkan si A, si B, si C suka mencolek kawannya, ngobrol dengan kawannya, gitu ya. Orang yang hadir sering tidak hadirnya daripada hadir, disebutkan. Untuk apa gunanya? Agar orang-orang yang sering tidak hadir, balagak-lagak mempelajari kitab itu seutuhnya. Ya, seperti orang yang menghadir 100%. Begitu teliti ulama dahulu. Ya. Kalau seandainya kita bikin absen di sini, kok pengajian apa boleh kok absen-absen bagaimana? Coba kita lihat ulama dahulu. Teliti, jeli, karena ini adalah amanah ilmu. Amanah ilmiah. Ya. Jangan-jangan nanti cuma hadirnya sekali, komentarnya seakan-akan sudah hadir ya, sekian kali. Dia sampaikan apa yang tidak disampaikan oleh gurunya. Ya. Nah, maka oleh karena itu insyaallah al-yaum ma'fu anhu. Pada hari ini dimaafkan yang tidak buat catatan. Tapi besok harus buat catatan. Ya. Karena ini adalah ibadah yang baik. Percuma. Berapa kemampuan kita untuk menangkap apa yang kita dengar? Walaupun kita betul-betul merasa iya betul-betul dalam kita hadir, tapi keluar dari pengajian lupa. Saya yakin karena saya coba. Ya. Nah. Baik. Jadi menuntut ilmu ya afdalnya setelah jihad. Akan tetapi Syekh bin Utsaimin dia mengatakan hal ini kembali kepada kondisi. Jika seandainya sudah bertebaran kebodohan, ketidaktahuan, sudah tersebar amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah, sedikitnya ulama yang tahu dengan Al-Quran dan sunnah, yang betul-betul memperjuangkan Al-Quran dan sunnah, maka dalam kondisi itu menuntut ilmu dan mengajarkannya lebih afdal daripada jihad. Namun sebaliknya, ulama banyak, orang berilmu banyak, dan di perbatasan-perbatasan negara Islam tidak banyak orang yang
menjaganya. Nah, pada saat itu jihad lebih afdal. Namun Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa kalau tidak ini dan tidak itu, tidak ada sesuatu yang murajjihat yang menekankannya salah satu di antara dua poin ini, yang lebih afdal itu adalah menuntut ilmu daripada jihad. Kenapa? Karena seluruh amalan yang akan kita lakukan pondasinya adalah ilmu. Hatta jihad yang mau dilaksanakan pondasinya adalah ilmu. Maka secara umum yang lebih afdal itu adalah menuntut ilmu. Di dalam menuntut ilmu dan mengajarkan itu, li'anna fi dzalikal fiqhu fid dini wa ibadatullahi wa da'watu ilaihi ala basirah. Karena dalam menuntut ilmu, di dalamnya kita akan mempelajari, memahami agama, mengibarati Allah, dan mengajak orang atau mendakwahi orang atas dasar pemahaman yang benar, atas basirah, ilmu. Jadi kita beribadah kepada Allah bukan karena ikut-ikutan, tapi memang karena ada dasar kita berpijak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Ulama mengatakan di sinilah sifat orang, seorang dai yang betul-betul manhaj nabawi, yang mengikuti manhaj nabawi dalam berdakwah, dia memiliki empat karakter. Yang pertama, mengikuti metode nabi dalam berdakwah. Yang kedua, berdakwah berdasarkan ilmu. Yang ketiga, hendaklah dia selalu mendekatkan dirinya kepada Allah. Ya, dari ungkapan wa subhanallah, Maha suci Allah. Seorang dai adalah dia selalu mensucikan Allah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, seorang dai dia harus memiliki sikap yang tegas menjauhkan dirinya dari perbuatan syirik dan pelakunya. Dengan ungkapan yang terakhirnya apa? Wa ma ana minal musyrikin. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah, ya, dan aku bukan termasuk orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Maka seorang dai adalah orang yang paling pertama menjauhkan dirinya dari perbuatan syirik. Wal afdalul a'malu wal afdalul a'malil badaniyah as-shalah. Amalan badan yang lebih afdal itu adalah salat. Badan, gerakan. Wa inshighalu bil ilmi afdal min inshighali bi nawafil ibadat. Menyibukkan diri dengan ilmu, membahas, mengkaji, menulis, membaca, afdalu, lebih afdal, lebih baik, lebih utama minal inshighali bi nawafil ibadah. Lebih baik, lebih utama dari menyibukkan diri kita dalam ibadah-ibadah sunat. Wa fi hadith Abi Darda fi fadl al-ilmi qawluhu, dalam hadis Abi Darda, dalam keutamaan menuntut ilmu, keutamaan ilmu, Nabi SAW bersabda, fadlul alim ala al-abid ka fadlil qamari ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang suka beribadah seperti keutamaan bulan
terhadap segala bintang. Cahaya mana yang lebih dominan? Bulan pada malam hari daripada bintang-bintang yang banyak. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fadlul 'alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum." Keutamaan orang yang berilmu. Berilmu ini ilmu apa? Ilmu agama. Keutamaan orang yang berilmu agama atas orang yang suka beribadah, kafadli ala adnakum, seperti keutamaan ya diriku, kata Nabi, atas orang yang paling rendah dari umatnya. Berapa perbedaannya? Ya, kata orang, baina Suraya wassara. Ya, Suraya itu bulan-bulan, bintang-bintang. Sara tanah. Ada lagi yang mengatakan baina sama wasumur. Sumur apa sumur? Sumur-sumur. Ya, sama langit. Sumur digali lagi ke bawah. Itu istilah bagi Indonesia aja. Tapi lakin fark syasih. Perbedaan yang sangat jauh sekali antara orang berilmu dengan orang yang suka beribadah. Maka menuntut ilmu agama keutamanya sangat besar. Kenapa orang yang berilmu lebih utama daripada orang yang suka beribadah? Kenapa Imam Syafi'i mengatakan bahwa belajar pada malam hari lebih afdal daripada sholat malam? Ya, wa innama fuddilal alimu 'alal 'abid li'anna al-'alima 'ilmuhu lahu wa li ghairihi wal 'abidu 'ibadatuhu lahu wahdahu. Ya. Hanya saja orang yang berilmu itu diutamakan lebih utama daripada orang yang suka beribadah, disebabkan ilmu yang dimilikinya untuk dia dan untuk orang lain. Karena dia tahu, dia lihat ada orang keliru, dia ajarkan, "Oi, wudunya bukan seperti itu. Wudu yang sempurna itu begini." Walaupun dia tidak duduk di masjid-masjid, tapi dia lihat ada orang keliru, diajarkannya. Berarti ilmu yang telah dipelajarinya untuk dia, dia beribadah, dia berwudu sesuai dengan sunnah. Ketika ada melihat orang yang tidak sesuai dengan sunnah, dia ajarkan. Tapi orang abid, orang yang suka beribadah, ibadahnya untuk dia stop, untuk dia sendiri. Orang yang belajar malam, dia akan mendapatkan ilmu. Ilmunya untuk dia dan untuk yang lain. Orang yang beribadah sholat malam, sholatnya untuk dia sendiri. Maka keutamaan orang yang menuntut ilmu, orang yang alim, jauh lebih baik daripada orang yang suka beribadah. Kemudian wal athar alladzi dzakara syekh wa huwa 'inda Darimi, athar yang disebut oleh Syekh dalam ungkapannya tadi di atas, yakni annasu 'alimun wa muta'allim. Manusia itu antara orang yang berilmu atau yang belajar. Ya, maka jadilah kita ini, kalau enggak jadi orang yang berilmu, orang yang belajar. وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ هَمَجٌ لَا خَيْرَ فِيهِ. Indah iko indahnya, indah orang alim, tidak orang yang belajar, لَا خَيْرَ فِيهِ. Orang awam tidak ada kebaikan padanya. Penilaian kita tidak ada kebaikannya dari siapa? Dari sisi agama. Ya, maka oleh karena itu jadilah kita
salah satu di antara yang baik. Ya. Salah satu di antara yang dikecualikan, ya, keterlanatan di dalam dunia. Ya, kita orang yang berilmu atau orang yang belajar. Maka oleh karena itu, ya, kehadiran kita dalam majlis ilmu dalam rangka kita ingin menjadi orang yang muta'alim, orang yang belajar. Kemudian juga mari kita motivasi diri kita untuk membaca. Kalau seandainya setiap hari kita membaca 5 lembar saja. Oh bukan, jangan 5 lembar. 5 halaman. 2,5 lembar. Ya. Kira-kira 1 bulan sudah berapa kita baca? Ya. 5 halaman. Kali 30, 150. Kurang lebih 1 buku-buku kecil-kecil sudah tamat. Ilmu di dalamnya sangat banyak. 5 halaman mungkin duduk taruhlah bacaannya muta'anni, bacaan yang betul-betul kita menyerapi apa yang kita baca, mungkin 1/2 jam. 5 halaman 1/2 jam, koran sudah dibalik-balik itu 1/2 jam cuma. Ya. Kita sudah membalik-balik dah. Ya, lihat koran lagi, ya, ini sudah saya baca, ini sudah saya baca. Coba kalau buku ya tentang agama yang kita baca, berapa yang akan kita dapatkan? Baik. Qauluhu, kemudian beliau melanjutkan, "Tsumma ba'da dzalika shalah," setelah itu, setelah ilmu tadi adalah salat. Li hadits istaqimu walan tuhsu wa'lamu anna khair amalikum shalah. Thumma ba'da dhalika ma yata'adda naf'uhu min 'iyadati maridin aw qada'i hajati muslimin aw islahi dha aw islahin bainan nas. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi khairi amalikum wa bi afdali min darajatil shaumi wassalah islahu dhatil bayn fa inna fasadu dhatil bayn hiya al haliqah sahahu Tirmidzi wa qala Ahmad itba'u janaiz afdhal min as-salah. Beliau melanjutkan, setelah itu adalah salat. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, istaqimu, yakni istiqomahlah. Berusahalah kita beristiqamah, konsisten. Walan tuhsu, kalian tidak akan mampu untuk menguasai semuanya. Amalan yang lebih afdal itu adalah apa kemarin? Sedikit walaupun sedikit tapi istiqamah, atau istiqamah walaupun sedikit? Hah? Sedikit walaupun istiqamah, atau istiqamah walaupun sedikit? Istiqamah. Ya, adwamuha wa in qalla. Yang lebih afdal itu adalah continue, yang terus menerus, walaupun yang terus menerus itu sedikit, tapi yang terus menerus banyak itu lebih bagus. Ya. Wa'lamu anna khaira amalikum shalah. Ketahuilah bahwasanya amal yang paling baik itu adalah salat. Tidakkah Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada sahabatnya, "Bantulah aku dengan memperbanyak sujud." Ya, ini dalam maksudnya adalah salat. Ada salat fardu dah jelas, ada salat sunat, ada salat sunat mutlak, ada salat sunat muqayyad. Tsumma ba'da dzalik, setelah itu, ma yata'adda naf'uhu, amalan-amalan yang manfaatnya berimbas kepada yang lain. Manfaat ibadahnya berimbas kepada yang lain. Bukan ibadah untuk dirinya sendiri, misalkan salat untuk diri sendiri. Ya. Tapi yang ini berimbas, seperti mengunjungi orang sakit, membantu kebutuhan seorang muslim,
Ada yang berutang, kita pinjamin. Ada yang minta, kita kasih. Bersedekah. Ya. Kemudian au islahum bainan nas, mendamaikan antara manusia. Ini sangat bagus sekali. Ya. Disebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah aku beritahukan kepada kalian amalan yang terbaik dan yang lebih afdal daripada derajat puasa dan salat? Beliau mengatakan islahu dzatil bain, memperbaiki hubungan antara dua orang yang saling menjauh, tidak baik hubungannya. Fa inna fasadu dzatil baini hiyal haliqah, sesungguhnya rusaknya hubungan antara dua orang itu akan membotakkan kepalanya. Sebenarnya bukan kepalanya, otak, membotakkan agamanya. Terkadang ada orang karena dia berseteru, yang satu alhamdulillah tetap konsisten, yang satu lagi boleh jadi dia futur. Ya, akhirnya dia tidak mau beragama, akhirnya dia tidak mau sholat dan yang lain. Disahihkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, dia mengatakan itba'ul janais, mengikuti jenazah sampai ke kuburan, afdalu minas sholah, lebih baik daripada sholat saja. Makanya kita lihat dalam Nabi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang menyolatkan jenazah dapat satu qirat. Orang yang sholat dan mengantarnya sampai ke kuburan dapat dua qirat. Satu qirat itu nilainya sebesar gunung Uhud. Ya. Tadi disebutkan bahwa salat itu yang lebih afdal, wa fi salati taqwiyatul 'abdi silatahu bi rabbihi. Salat itu adalah seorang hamba memperkuat hubungannya dengan Rabb-nya. Dan salat itu wal i'anatu 'ala tarkil munkarat. Salat itu membantu untuk meninggalkan mungkar. Betul atau tidak? Ada enggak orang yang sedang sholat membuat kemungkaran? Enggak ada. Teringat dia kemungkaran, dia pergi sholat. Dia akan terbantu, tertahan dari buat kemungkaran. Kemudian juga dia akan terjauh dari godaan-godaan itu. Lianna sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Karena sholat itu mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Taib. Hadis tentang yang disebutkan tadi tentang islah dzatul bain itu adalah hadisnya hasan sahih. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi amalan-amalan sunat yang kita sebutkan tadi secara tertibnya seperti itu, bahwa yang pertama adalah jihad, kemudian menuntut ilmu, tetapi setelah dibandingkan kembali oleh Syekh Ibnu Utsaimin, menuntut ilmu lebih afdal. Karena itu juga bagian dari jihad. Ya. Kalau jihad itu i'la kalimatillah, menuntut ilmu dan menyebarkannya juga dalam tujuan menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Kalau seandainya ada yang mau bertanya. Ya, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum atau assalamu ala nabi. Baik, yang mana yang salah? Enggak, itu salah. Karena Umar bin Khattab mengajarkan selawat tasyahud di atas mimbar pada zaman dia khalifah. Dan itu telah kita pelajari sebelumnya. Beliau mengajarkan assalamu alayka ayuhan nabi. Riwayat yang mengatakan assalamu ala nabi itu adalah riwayat Ibnu Mas'ud. Ya. Maka dengan demikian kedua-duanya sah. Siapa yang membaca begini boleh, siapa yang membaca begini boleh. Assalamu ala nabi sama. Kalau sekarang kan assalamu alayka ayuhan nabi. Ayuhan nabiyyu. Seakan-akan kita nida memanggilnya. Taib sekarang ini. Waktu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah ada sahabat yang salat di Mekah? Ya. Pada zaman dia beliau masih hidup. Apakah beliau akan mendengar seruan itu? Ya kan enggak. Kita diajarkan seperti itu, kita lakukan.
Iya bacanya ala nabi. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya tetap. Wa rahmat. Enggak. Dia alanya itu as-salatu ala. Ya, as-salatu ala. Ya. Sebab wa rahmatuhu rahmatnya. Ya. Sama begini, Pak. Pergi ke datang dari. Ya. Maka itu sudah seiring. Assalamu ala. Ya. Nah, sekarang kalau ketika yang satu lagi assalamu alayka ayuhan nabi. Kedua-duanya boleh. Umar bin Khattab radhiyallahu taala dia mengajarkan kalau seandainya para sahabat semuanya sepakat bahwa itu sudah diganti mereka menjadi assalamu alan nabi, tentu Umar bin Khattab telah mengajarkannya dengan mengucapkan assalamu alan nabi. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.